Kehadiran wahana tempur udara tanpa pilot bermesin jet populer dengan UCAV dan Loyal Wingman juga menjadi jamak. Rusia menjadi salah satu negara terdepan dunia aviasi setelah menyelesaikan pengembangan UCAV siluman Sukhoi S-70 Okhotny. Selain S-70, Biro Sukhoi juga telah memperkenalkan jet tempur tanpa awak terbaru Su-75 Checkmate yang dipamerkan di Forum Army 2023 di Kubinka dalam wujud model skala. Pada model yang dipamerkan, tampak perubahan desain pada sayap dan ekor Su-75 serta nozzle datar mirip dengan S-70 Okhotny yang baru. Dalam menghadapi lanskap geopolitik yang terus berkembang, terutama dengan berlarut-larutnya perang Rusia-Ukraina, membuat industri pertahanan Rusia mempercepat pengembangannya. United Aircraft Corporation berdasarkan informasi TASS saat ini sedang membuat 3 versi pesawat taktis ringan Su-75, mencakup model 1 kursi, 2 kursi, dan model tak berawak. Kehadiran Su-75 UCAV akan menyajikan strategi operasi militer baru dan mendukung potensi tempur udara modern Rusia di masa depan untuk terus menjadi negara dengan kekuatan bersenjata terdepan.